ini orang kita masih hidup. Oh iya, iya masih hidup masih. Mengenai sebelum kejadian itu, kayaknya saya tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan keterangan karena bisa salah toh, betul ya. Hanya saja dari alo anamnesa kepada keluarga sudah ditanyakan kepada oleh petugas bahwa pasien sebelumnya dari Semarang katanya meninggal di Semarang, kemudian masuk peti mati, kemudian dikirim memakai pesawat, kemudian sampai di Rancang Bungur, kemudian setelah itu dibuka peti, kemudian bergerak, ya bernafas, kemudian heboh, kemudian dibawa ke rumah sakit. Jadi prinsipnya saya ditanyakan sama petugas, surat kematiannya, kan kalau mau ngurus kargo harus ada surat kematian, nggak ada. Artinya nggak bisa dibuktikan kan, nah, jadi kita nggak boleh berspekulasi dalam hal ini.